event Batu International Sport Tourism Festival Paragliding Akuraki Lake 2024 dan International Paragliding Akuraki Championship Series yang dilaksanakan di area lingkungan paralayang Kelurahan Songokerto, Kecamatan Batu resmi ditutup. Event yang berjalan selama 5 hari ini berjalan dengan lancar dan juga sukses. Keberhasilan event ini juga tidak lepas dari pemantauan langsung oleh panitia yang memastikan setiap detail terlaksana dengan baik demi menjaga nama baik Indonesia, khususnya Jawa Timur dan juga Kota Batu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan bahwa menurut Federasi Aerosport Indonesia atau FASI dan Persatuan Para Layang, Kota Batu memiliki potensi besar sebagai tempat penyelenggaraan event internasional. Oleh karena itu, event internasional kali ini digandeng dengan konsep sport tourism di Kota Batu. Selain para layang, PJ Wali Kota Batu juga mendukung kegiatan-kegiatan sport lainnya yang berpotensi dalam mengundang banyak orang dan berpotensi untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kota Batu. Ya, alhamdulillah kegiatan ini lancar, sukses. Mulai sejak hari pertama, tanggal 3 sampai dengan hari tanggal 7 ini penutupan. Karena kami semua memantau secara langsung, karena ini event internasional, kami menjaga nama baik Indonesia, menjaga nama baik Kota Batu, Jawa Timur. Nah, kita berharap bahwa ini akan berkelanjutan terus, karena Kota Batu, menurut teman-teman FASI dan juga Persatuan Para Layang, mengatakan bahwa Kota Batu sangat potensial untuk sebagai tempat event internasional. Maka kita gandengkan event internasional ini juga kita gandengkan dengan sport tourism di Kota Batu. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa tidak hanya para layang, kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengundang banyak orang yang nantinya akan menjadi linear dengan pariwisata Kota Batu, kenapa tidak kita lakukan? Karena banyak yang senang setiap kalau kita bikin event, orang milihnya daripada tempat lain, pilihnya ke Batu. Karena apa? Ada potensi pariwisata yang bisa dinikmati setelah pertandingan yang mereka ikuti. Dari Kota Batu, VKA TV melaporkan.